Ajang kecantikan Miss Grand Indonesia 2021 sudah mencapai puncaknya. Acara yang disiarkan langsung melalui channel YouTube milik Ivan Gunawan itu, Sophia Rogan, dinobatkan menjadi Miss Grand Indonesia 2021. Ia akan mewakili Indonesia dalam ajang Miss Grand Internasional 2021. Penganugerahan Miss Grand Indonesia 2021 oleh Yayasan Dunia Mega Bintang milik Ivan Gunawan dilaksanakan secara intim. Mereka berusaha maksimal untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan terpilihnya sebagai Miss Grand Indonesia 2021, Sophia Rogan mendapatkan mahkota kemenangan yang diberi nama World of Victory, yang berarti kemenangan untuk dunia. Mahkota tersebut terbuat dari logam mulia berlapis emas putih, white gold, dan emas merah muda atau rose gold. Mahkota dihiasi dengan lebih dari 7.000 batu zubik zirkonia greater tinggi dalam dua jenis bentuk, yaitu round dan piercing, termasuk 154 batu zubik zirkonia yang dipasang dengan mekanisme dancing stone. Sophia Rogan merupakan wanita kelahiran Whitehaven, Inggris, 28 Februari 2022 silam. Ia bangga sekaligus masih tidak percaya akan mewakili Indonesia di ajang internasional. But I'm positive that with your support, I will be able to persist through any obstacles that I may encounter throughout my journey. I'd like to offer my most sincere thanks to Ivan Gunawan and Yayasan Dunia Mega Bintang for having so much faith in me. Thank you. I hope that I can make you and Indonesia proud. I am Sophia Rogan, Miss Grand Indonesia 2021, and I am ready.